subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis ya. Subscribe, kamu support channel ini dengan apa video setiap hari. Ingat, la boîte n'est pas le meilleur endroit pour trouver quelqu'un, alors je vais au bar. Mes amis et moi prenons des shots à une table et parlons doucement dans le noir. Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen, dan share, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan info terbaru selebritis. Kecelakaan dan hampir mati saat main ski. Raffi Ahmad sebut sosok ini sebagai penyelamat. Dilansir dari tribunkaltim.co, kecelakaan dan hampir mati saat main ski, Raffi Ahmad sebut sosok ini sebagai penyelamat. Kejadian menegangkan menimpa suami Nagita Slavina saat tengah liburan ke Swiss bersama keluarga. Artis Raffi Ahmad mengalami kecelakaan ketika bermain ski, bahkan hampir mati. Mendengar kejadian yang menimpa sang suami Nagita Slavina hanya bisa tertegun. Raffi Ahmad dan Nagita diketahui tengah berlibur keliling dunia. Keduanya memang sedang berlibur dan menyambangi Zermatt, sebuah kota kecil di pegunungan Alpen. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Raffi Ahmad mencoba bermain ski di Zermatt. Namun Raffi Ahmad justru mengalami kecelakaan saat bermain ski kala itu. Mulanya sebelum peristiwa tak menyenangkan itu terjadi, Nagita Slavina menemani Raffi Ahmad melakukan persiapan. Nagita Slavina memperingati Raffi Ahmad untuk berhati-hati saat bermain olahraga ekstrim itu. "Sayang, hati-hati ya," kata Nagita. Seperti dikutip dari YouTube Friends Entertainment, Senin 23 Desember 2019, saat bermain ski, Raffi Ahmad bersama dengan teman bulenya Amir. Rupanya permainan ski keduanya tidak berjalan mulus. Raffi Ahmad dan Amir berkali-kali jatuh lantaran medan yang sulit. "Gua jatuh, Amir juga jatuh," kata Raffi Ahmad. "Gue pikir kita jalan aja dan kita main ski lagi, ini terlalu curam," imbuhnya. Di tengah hamparan salju, Raffi Ahmad memperingati orang-orang agar tak sendiri saat bermain ski. "Kalau kalian main ski, jangan sendirian," ucap Raffi. "Walau aku sudah..."